Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan Bioskop Simulator lagi. Akhirnya update minggu ini udah keluar. Kita lihat di sini ada dua misi baru, Rumah Hantu Part 2 sama Chapter 4. Oke, sekarang kita bakal lanjutin misi Rumah Hantu ini Part 2. Kita disuruh pergi ke dalam rumah hantu. Waduh, ada apa di dalam rumah hantu, guys? Kita langsung aja masuk ke dalam. Let's go. Weh, ada Casper. Oh, bukan Casper, guys. Repsak namanya. Loh, kamu siapa? Sebentar, kamu manusia. Wah, ini pertama kalinya aku melihat manusia lagi setelah entah berapa tahun. Apa kabar, Kak? Baik. Baiklah, perkenalkan aku Respak. Respak lagi, Repsak. Aku salah satu hantu baik di sini. Sebenarnya yang baik cuman aku seorang sih. Yang lain jahat semua, Kak. Mereka mengucilkanku karena sifatku yang baik ke siapapun. Sebenarnya mereka mengurungku di rumah hantu ini. Jadi aku nggak bisa keluar dari rumah ini, Kak. Kira-kira kakak bisa bantu aku keluar dari sini nggak? Bisa. Wah, makasih banyak, Kak. Untuk keluar dari rumah ini, aku butuh lilin dari ruangan sekitar sini. Boleh ambilkan? Oke. Dua lilin. Oke, di sini ada satu. Ambil. Sabar. Ada Easter Egg, Kak. Di sini ada. Oh, itu lagi. Ada di sini. Oke, dua lilin. Kita ambil ini. Dua kristal, lumayan. Ini, dua lilinnya. Wih, mantap, Kak. Oke, selanjutnya aku butuh buku kuno yang berada di ruangan ujung kanan. Tapi hati-hati ya, Kak. Kadang di sana ada zombie. Jangan sampai digigit ya, Kak. Hati-hati. Karena ada zombie. Sabar, saya cek dulu di sebelah sini. Ada ini. Oke, nggak ada lagi. Hati-hati ada zombie. Ini ada buku. Mana zombinya? Oke, nggak ada lagi apa-apa. Kita kembali ke si... Siapa sih namanya tadi? Repsak. Oke, Repsak. Makasih banyak ya, Kak. Sekarang tinggal kita baca isi dari ada si hantu sok baik. Ngapain lu di sini? Wih, ada kalaf, guys. Gue gangguin. Ahahaha. Loh, kok bisa ada manusia yang berani masuk ke rumah hantu ini? Kamu bisa nggak sih biarin aku sendiri aja, berhenti gangguin aku? Ah, berisik lu. Gue lagi ngomong sama ini orang, nggak usah ikut campur deh. Ngapain lu masuk sini, jalan-jalan? Udah, Kak, abaikan aja. Emang nyebelin hantunya. Oh, udah mulai berani lu ya. Pergi lu dari sini. Dan bawa teman manusia lu yang nggak jelas ini. Yaudah, aku pindah ke ruangan lain aja. Nanti temuin aku di ruangan sebelah kiri dalam ya, Kak. Aku tunggu. Oke, ikuti Repsak. Repsaknya di mana? Di sini. Oke. Harusnya kita nggak akan diganggu di sini. Oke, jadi kita tinggal. Lah, ada lagi nih. Halo semua, gue udah balik nih. Siapa yang kangen gue? Bisa nggak sih kamu berhenti ganggu kita? Rese banget jadi hantu. Udah deh, hantu lemah so baik. Kayak lu nggak usah banyak ngomong. Mending lu pergi lagi sana. Jangan ganggu kita. Wih, jagoan juga nih manusia satu. Berani lu sama gue, siapa takut? Oke, ayo berantem. Kak, udah diemin aja. Aku nggak mau kakak kenapa-napa. Diem lu. Hantu kayak lu nggak berhak ngobrol sama gue, tau nggak? Ayo, sini lu. Kita habib. Wait. Sabar. Kita tinju. Lawan ini. Oke. Damage saya lumayan. Sini lu. Oke. Wait, clean. Gak kena damage kita. Let's go. Sekali lagi. Mampus, mati hantunya, men. Aduh, kok gue bisa kesakitan ya? Padahal gue hantu. Aus lu ya, kalau ketemu gue lagi, gue hantuin lu. Kita berhasil, guys. Wah, kakak hebat banget bisa ngelawan dia. Kakak keren. Makasih banyak ya, udah ngebantu aku kumpulin semua yang harus dikumpulkan agar aku bisa keluar dari rumah ini. Aku pamit dulu ya, Kak. Aku mau melihat dunia secara sepenuhnya. Makasih ya, Kak. Tunggu. Kenapa, Kak? Kok kamu bisa ada di sini? Oh, sebenarnya waktu itu aku masih hidup. Aku masuk ke rumah ini untuk mencari harta karun, Kak. Pas aku sampai di sini, aku dikejar zombie yang ada di ruangan tengah. Terus pas aku lari, aku ketiban lampu gantung itu. Hei, karena itu aku jadi hantu gentayangan di rumah ini. Harta karun? Di mana? Harta karunnya ada di ruangan tengah. Tapi kalau kakak mau ambil harta karunnya, kakak harus janji ya untuk hati-hati. Karena di sana dijaga ketat sama zombie-zombie sekitar, janji. Oke, Kak. Semangat ya, aku izin pergi dari rumah ini ya, Kak. Sampai bertemu lagi.
What? Ada harta karun di sini? Bicara dengan Repsak di ruang tengah. Di mana? Repsaknya di mana? Oh, di ruang tengah dalam sini. Wih, ada film juga tuh tadi di tembok. Oh, ada suara zombie. Oh no. Set. Set, wait, wait, wait. Oke. Sini kalian semua. Dasar lemah. Wih, wih, sabar, nyangkut, nyangkut, nyangkut. Oke. Satu, tumbang. Dua, tumbang. Ini sekali lagi. Nah. Oke. Wih, masih masih mau nih. Oh. Set. Wait, di uppercut men zombinya. Oke. Dapat hadiah The Running Dead, mantap. Di sini juga ada sesuatu nih. Saya bisa ambil kah? Aku nggak bisa. Cara ambilnya gimana? Yang ini? Beli. Oh, kita bisa beli. Ini kok nggak bisa tadi? Lah, kok nggak bisa? Oke, misinya udah selesai. Kita berhasil menyelamatkan hantu Repsak tadi keluar dari rumah ini. Jadi ya, itulah ending bangunan ini, teman-teman. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.